Albertus Didi Amera. Hari ini jumlah hunian kita 146. Proses untuk mendapatkan DPTB untuk Rutan Tubuh Sibu itu sudah dimulai sejak pertama kita diminta oleh KPU untuk pendaftaran calon pemilih itu ya. Jadi pertama Januari kemarin dapat DPT, DPS, DPT itu 150-an. Karena kita ini rutan ini masuk keluarnya enggak terkontrol ya, bukan enggak terkontrol ya. Ya memang sudah biasa kita ada yang masuk baru ada yang keluar gitu. Jadi Januari kita dapat 150-an DPT, proses-proses sampai bulan ini ada yang keluar ada yang masuk baru, sekarang pas hari H ini dapat DPTB 76 orang. Jadi dari 76 orang itu beda-beda misinya itu. Ada yang sebagian sekitar 27 bisa mendapatkan kartu DPD, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, DPRD Provinsi, DPR RI, Presiden, dan DPD. Ada 5. Ada juga yang hanya dapat 2 kartu pencoblosan, hanya presiden sama DPD. Jadi dari 76 ini bervariasi. Ada yang hanya 3 kartu, ada yang 5 kartu, ada yang 2 kartu. Karena sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan.